Halo guys, ini Pak Bosnya sibuk lagi sama cocokan barunya. Ya Allah, panas saya. Ini panas banget, keringatmu sampai mandi basah begitu itu, mandi keringat gede-gede. Tuh, Pak Bosnya lagi jatuh cinta sama si apa jenenge ini? Ikan. Cantik-cantik tuh ikannya tuh. Kak kelihatan gambar ikannya sih? Ah, tuh ikannya tuh 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 tuh. Ini mana ikannya pada aneh nih. Lagi musim ikan cupang ya, di sepanjang jalan ikan cupang semua. Orang lagi pada sibuk-sibuk. Terus sampai berapa ember? Banyak banget. Gambarnya kurang jelas. Kok HP-nya nyemplung. Yes. Lihat nih teman-teman, perabotan dapurku semuanya dipakai. Ampun deh, semua ember cucinya dipakai. Mau beternak ikan cupang. Apanya sama anak saya? I don't know. Mana anaknya? Itu mana yang mau beternak itu? Di sih pak, oh yang itu kayak jentik-jentik nyamuk ya? Itu lo kecil-kecil banget. Iya maksudnya yang jentik-jentik nyamuk itu? Bukan lah, dia ada kepalanya. Hitam-hitam kecil-kecil gitu? Iya, no, lo lagi pada berenang. Gak kelihatan guys, terlalu kecil. Tadi harusnya sih. Karena belum banyak banget. Jadi pakai kacamata. Harus kacamata. Iya biar kelihatan gede ya. Nah, bapak kan pakai kacamata jadi kelihatan. Tadi di situ dipindahin gitu ceritane. Iya, dipindahin. Biar kotor. Terus harus rajin ini dong, pakai filter itu loh, Pak. Kalau pakai filter itu bisa enggak? Kesedot ya? Kesedot duduk-duduk gitu. Ya disaring ijo-ijonya itu diambil apa rumputnya kuwi dienggo pakan. Kayak saringan dulu lah. Kocoknya air bersih sayang. Nempel masih nempel di ember situ. Tapi kalau pakai air pam langsung begitu emang enggak mati dia ikannya. Itu bekas plastik paketan. Iya. Saya lihat dulu pakai beginian nih. Ya kan ada kelembung-kelembung begini tuh. Kelatus-kelatus itu mau dibuang sama mama tadinya tuh. Benernya di bibir situ. Oh, no, karung di atas karung apaan tuh, Pak? Karung apaan itu? Daun ini enggak bisa. Astagfirullahaladzim, sampai gosak karung, ya enggak sekarung juga kali, Pak, nggone. Lagi bikin makanan yang itu kecil. Ayo diangkat dipindahin yang di. Ya, ya. Pak Bos aja ya. Coba opo kucing bohong? Kucing yang dhuwur kono lah, mending yang dhuwur. Mending di atas sana lo. Hei bosku, kamu enak banget santai. Tugasmu udah selesai belum itu absen. Ini guys, jadinya banyak guys tuh embernya pating perentil perentil ke sana sini. Pakai meja rak-rakan mama yang besi itu loh, jadi rapi. Yang meja bekas laundryan itu yang bekas gosok, taruh di situ kan rapi pak. Di atas di bawah, itu di atas terus di bawahnya di taruh bisa juga. Oh, yang kecil-kecil taruh di atas deh, yang gede-gede embernya taruh di rak bawah itu. Ini dipindahinnya kemari guys. Kan cupangnya macam-macam, tapi nggak kelihatan gambarnya. Airnya merah butek.
ini yang buat anakannya, yang ono suami istri katanya itu buat pembibitannya, tahu ti. Terus yang ini ada lagi nih guys tuh, ini warna-warni, warnanya lucu, guys, cakep tuh guys. Nuh dari samping, silo ya guys. Nah, tuh. Alhamdulillah untuk sementara ini samping tangga akhirnya jadi tempat pembibitan ikan cupang ya teman-teman nih. Yang udah dapet tempatnya 1, 2, 3. Lucu-lucu sih warna-warni, cantik-cantik deh. Nah, ini kemarin Pak Bos pindahin bibit yang ini udah mulai kelihatan. Walaupun kecil-kecil juga kelihatan nggak teman-teman. Nih. Yes, yang penting anteng Pak Bosnya, dapat mainan di sini. Tuh, ini juga di bawah masih ada, cuma nggak kelihatan, susah ngambil gambarnya. Ini juga apa embernya terlalu gede juga. Alhamdulillah dapat mainan baru. Oke teman-teman, mbok pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.